Halo guys, bertemu kembali di channel Elia Serbangun dalam rangka unboxing satu ekor burung yang unik guys, warnanya kuning. Namanya kepodang. Kepodang ini asal usulnya dari Sumatera guys. Ayo kita lihat. Tampaknya kami sudah buatin. Ini jenis kelaminnya jantan. Makanan utamanya pisang. Bukanya gimana nih? Makanan utama pisang, pisang kepok yang mengkal. Ini kita beli karena memang warnanya unik. Unik, bagus kita piara. Pokoknya kalau di rumah ini warna burung. Warna merah ada, hitam ada, hijau ada, wah hijau belum ada, warna-warni rupanya maksudnya. Hey guys, kita boleh lihat. Ayo keluar ke podang. Podang, orang jantan dari Sumatera, ayo tunjukkan dirimu. Iya, ayo. Mana? Ayo ke podang. Wah, kepalanya ke bawah nih, guys. Harus begini kita pukul larinya nih. Biar jatuh. Kemana? Kemana nih burungnya? Coba begini. Maaf guys, mungkin caranya kita nggak ngerti nih. Ah, itu dia kepodang. Anda boleh lihat makanan utamanya pisang, pisang kepok. Tadi sekalian sudah kita siapin. Halo, ini dia berjenis kelamin jantan. Ini akan kita pelihara. Kita mau lihat bagaimana suara dari kepodang ini guys. Mudah-mudahan suaranya seru, menggelegar, bervariasi. Ya, menambah suasana dan irama atau nuansa bunyi-bunyian burung di tempat kita. Anda boleh lihat dari depan mungkin. Sangkar belum kami alasin. Ini termasuk besar. Apakah ini masih muda? Mungkin muda. Ini kesenangan burung ini menurut informasinya guys. Dia senang mandi. Bisa dua kali sehari. Dia senang bermain air. Paruhnya kemerah-merahan, warna pink, kakinya hitam, dekat kepalanya, dekat matanya hitam. Kalau bentuk cewek dia agak membulat di lingkaran matanya, tapi karena cowok ini agak melonjong. Sayapnya kehitam-hitaman, warnanya polos, kuning. Ini aja yang bisa kami ceritain tentang suaranya nanti guys. Kalau beberapa hari atau minggu ke depan suaranya sudah ada, bunyi-bunyiannya sudah ada, ntar kami akan upload video ini. Kode video kepodang Sumatera jantan. Suaranya katanya bagus. Makanannya pisang, pisang kepok dan pur. Kita nanti kasih pur topsong. Perawatan ini akan kita jemur pagi-pagi, tidak lebih dari jam 10. Kita berikan makanan, minuman, terus kita mandikan dua kali sehari.
kita kerodong malam-malam, coba kita masterin apa yang bakal terjadi dengan burung kepodang ini guys. Mudah-mudahan menarik, mudah-mudahan menjadi kesukaan setiap orang yang menontonnya nanti. Kami senang burung ini karena satu, warnanya memang kami rasa unik, merah, kami ulangi, kuning kombinasi hitam dengan pink paruhnya. Demikian guys, burung ini mungkin lagi kecapean, tadi kami bawa dengan jarak sekitar 8 km. Burung ini tidak terlalu mahal guys, termasuk burung yang agak murah. Jadi demikian guys, ikuti terus video kami bersama burung kepodang dari Sumatera, walaupun banyak burung kepodang yang dari Jawa. Burung kepodang emas yang kami pelihara pada saat ini yaitu burung kepodang Sumatera berjenis kelamin jantan. Kita nantikan video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan ikuti terus video kami, nyalakan loncengnya guys, biar perkembangan suara kepodang ini akan Anda dengar bersama-sama kami. Terima kasih, dah.